Muslim belum tuh mukmin dia puasa tapi kata kalau individu yang mutaki dia orangnya biasa ada pola puasa puasa dan tak puasa puasa contoh itu yang ada bukan semua mukmin pergi pada muslim pergi pada mukmin mukmin nak pergi mutaki ini dia kita tahu pertama dia nak beriman yang perkara ra'id. Sebab tu Allah sebut alif lam mim. Nom ini alif lam mim. Saja dia tocor otak kita. Dia tocor otak kita. Nak tahu tak hebatnya mukjizat ni. Hebatnya Al-Quran. Dia bagi depan. Sedangkan belakang ni 6,000 ayat. Ratus 14 surah. 13 surah. 13 juta. Penuh dengan berbagai-bagai hal makah kahwin, hal ekonomi, hal pemerintah semua ada. Tapi tak dimula-mula kena alif lam mim. Pada Allah. Betul-betul dekat kita. Boleh balik. Kita. Quran. Pasal apa Quran? La rai bapi. Jangan aku wahu. Jangan aku wahu. Jangan aku wahu. Pasal apa jangan wahu? Hudat. Lil. Mutaki. Ada lagi kata mutaki? Kata bentuk lain lah. Hal ni. La alaikum tak takut. Root word ya. Kata dasar ya. Takwa. Sama. Cuma itulah kehebatan bahasa Arab, dia ikut keadaan. Puasa, la'alaikum ta'atakun. Quran, alif lam mim, la rabbi, huda, lil muttaqin. Maknanya kedua-dua sama. Quran untuk orang-orang yang petunjuk bagi orang yang bertakwa. Puasa nak jadi orang yang takwa. Jadi, tapi tanpa Quran dia kata apa? Lalu lagi, jangan aku. Makna yang Allah tahu. Kuali ini ada orang aku. Ada orang wahwah. Memang akan berlaku. Wahwah berlaku ketidakyakinan. Contohnya, pasal apa dia berkata dengan aku tiba ada yang tumbuh siang. Tak puasa, apa yang ini? Tiba ada yang tumbuh siang. Dia ikut puasa. Tiba ada yang tumbuh kita. Ketiga alam kisah ini tak boleh sebab belum masa. Lawai kaki mudah ya? Nak sampai tahap okey yang pertama. Yang kedua kita kena ingat orang yang nak pakai takwa ni dia kena ingat dan bersedia untuk mati. Orang yang berubut tak untuk Allah yang mukmin. Muslim, mu'min yang separuh-separuh. Sebab itu ada hadis yang katakan ada bagi dia imannya bagi dia gugur, petang naik balik. Pagi tak mau, bukan gugur, maaf. Pagi tambah, petang kurang. Malam tambah, pagi duduk kurang. Sebab dia berbolak balik. Berbolak balik, sebab apa dia iman, beriman mengikut keadaan. Malam, ikut keadaan, ikut keadaan. Ikut trend. Betul itu ingat bersedia dan untuk mati. Orang yang betul-betul beriman ni, yang sampai pakai takwa ni, dia sentiasa ingat akan kematian. Bapa dia kata, tadal wadu qaina kharizati at-taqwa. Yakin dan ini masih tak kubur dan sebagainya. Bapa ya, boleh letak dalam diri dia tentang keyakinan kepada sedangkan kita hidup hari-hari ini, Allah ajar, agama ajar buatlah apapun di dunia tapi dikaitkan dengan akhirat. Barik lana pi marzaqana wa qina azabannar. Dua teh meja dekat restoran. Di hotel, di lobi hotel, di restoran atau hotel, di mana minta makan. Tapi bila nak makan, barik lana pi marzaqana wa qina azabannar. Dikait. Nak tidur atas katil mat. Orang ada. Orang hebat tidur atas katil mat. Tapi agama aja, tapi dia tak sedar. Kalau dia baca, mungkin tak baca apa. Kalau dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Nah, doa dia doa, hati-hati tu. Lima bintang tidur. Tapi dia kata, ahya wa amut. Aku hidup, kena kena mati. Sebab tu dia ada ciri orang yang bertakwa dah diajar oleh agama. Yang keempat, yang lakit. Tahap takwa.
sekali. Puasa setiap kali. Tazkiyah, ulah, repeat. Nah, ulah. Baik. Dapat kelima lah. Cepatnya masa besok sudah mulai. Kuih tak putih. Baru tak saya ambil. Yang nak beli tak kotor apa lagi. Yang seterusnya ialah puasa ciri-ciri mutakin. Nah, dari ciri mutakin kita mesti pamerkan, jelmakan muslim atau muslimah yang sejati. Mana? Itu yang dikatakan tarbiyah. Tarbiyah Ramadan 29 hari, 30 hari padat. Padat dengan asuhan dia, didik karya. Memang tak? Peluang itu ada dua benda. Bukan senang macam kita basuh kain lah. Ha? Kita bubuh ke hanya bubuh keluar, keluar bukan bila-bila. Kita bubuh dia, bubuh lagi dia punya apa? Macam mana nama yang bubuh lah, dia pakai serbuk pep. Ha? Ha? Yang lembutnya yang doni. Ha, doni lembu wangi, macam-macam serbuk. Untuk apa tu? Dengan apa dia putar keluar itu dia suci bersih. Banyak resepi, banyak perintah untuk dia nak sal lembut ada, wangi ada, keluar tindalan ada, semua dia masukkan sebut. Lepas tu dia putar, sengaja putar keluar dia. Ya Allah, sampai ha, mereka tak kenal kalau dalam ayat dia tunjuk putih, lepak. Ha, jadi kita sebulan bulan Ramadan wah, penuh dengan dia panggil kurikulum dia, dia punya benda yang dia nak ni kita. Hai hati ada, hai mata ada. Sebab tu dia kata faiza sumta fal yasum. Bila kamu puasa, fal yasum. Puasa juga sam uka. Ha? Basa uka, lisa uka. Baik, susah. Yang waktunya kita hanya puasa keroncongkan perut. Mata kenyang, telinga kenyang, lidah kenyang. Ha, tapi nak jadi mutaki. Yang mutakin ialah nak pamerkan, nak lahirkan, jelmakan diri kita, zahir dan batin. Wow. Zahir dan batin, setiap aktiviti kita nak jelmakan, zahir dan batin, kita anggap seolah-olah Allah nampak. Kalau ini berlaku, dia tak laku lah aku. Tak laku, tak berlaku lah kejap nak darah orang, bunuh. Tak berlaku lah buah topik. Dia ingat buah topik tuan rumah tak nampak, tapi dia pasal tambah, dia tak fikir Allah nampak. Ni kata muslim mukmin, mukmin sepau tamburi Allah tak nampak. Macam dia tengok niat mahkamah bawa khabar untuk buka. Ingat malaikat buta? Sudah nama silap? Mana ada? Itu yang dikatakan mu'min, belum tahu muslim, belum tahu mu'min. Cukup dekat tu ya? Hanya mimpi mutakin, ya Allah. Itulah datang dalam Ramadan, dia garap kita, dia lanyut kita, dia didik kita, dia lembuk kita. Jadikan apa macam itu? Okey. Ha? Macam mana tadi? Nak lahirkan itu. Rasulullah, orang pernah tanya Aisyah, ni nak jadi manusia yang kamilah, nafsu kamilah, nafsu yang kita ni nak dapat yang betul-betul nafsu mengangkat. Nah, yang kamilah ni yang ketujuh tu memang hak untuk Nabi dan Rasul. Bila orang tanya Aisyah, bagaimana penampilan Rasulullah, bagaimana posisi Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, dia logiknya Aisyah pernah pergi kedai beli satu ketek air satu ribu. Logiknya dia kena beli satu ketek air satu ribu yang lima ratus keping tu. Dia pun boleh tunggu tempoh seminggu baru boleh jawab. Soalan dia tahu lah. Orang Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, personality Rasulullah, penampilan Rasulullah, saksiat Rasulullah. Sebab yang pada kita ni dia kena senaraikan. Hai
hal percakapan. Bumbu polai, cakap dia kita ni, cakap dengan orang tua kita ni, cakap dengan budak kita ni, cakap kita ni, kita ni. Nak narakan kehebatan dia. Hai pakaian dia, macam mana? Ring. Sebulan dah habis. Hai pergaulan dia dengan, pergaulan dengan orang macam mana? Pergaulan dia sendiri macam mana? Anak-anak dengan keluarga macam mana? Anak-anak cucu macam mana? Semua. Ringkas cakapnya. Yang dijawab oleh Aisyah adalah khuluquhul Quran. Nuhmah. Bagaimana panggilnya? Bagaimana panggil Nabi? Panggil dia Al-Quran. Khuluquhul Quran. Habis. Maknanya apa dia? Kesemuanya percakapannya ikut. Ini yang dikatakan tadi. Bila khuluquhul Quran, akhlaknya Quran, penampilannya Quran, Quran siapa tu kan? Itulah kita. Bila kita tahu, ia bila hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nak cakap ikut Quran, nak makan ikut Quran. Ni tang nikah kahwin ikut Quran. Tang mentah kami ikut kau tahu saja. Nampak. Okay. Kalau dah keluarga ikut Quran, suami ikut Quran, isteri ikut Quran, anak ikut Quran, ketua ikut Quran, mimpi ikut Quran, semua ikut Quran. Okay. Bila Quran ni maknanya wahyu Allah. Ya, jadi nak jadi orang yang mutakin, yang disimbahi, yang dibayangi oleh pemahaman Allah. Nah, bagaimana tu? Mu'min dia kerja berlaku penyelamat. Duit peda beli lembu contohnya, beli konumennya. Duit ini mi persen ini. Ketika dia tulis cek, ketika dia hulur tu, oh, buku mau meja apa ni kan? Di mana kematian Allah? Itu dia mudah ya jawapannya. Nak laku penyelewengan, nak meletupkan perung, nak ni apa, nak shoot orang. Dan walaupun dalam gelap, atas bukit, merandau, tapi masih lagi dalam kematian Allah. Itu dia kata, sudah dia mencari kuat turun untuk mencerna kehidupan manusia. Nikah macam mana? Kalau bukan kerana Quran, bangkihu mata balaku menan nisa, macam mana kita? Kalau bukan kerana Quran, kulu min tayyibat, macam mana yang baik, semua dia hentak. Kalau bukan kerana Quran, macam mana? Mayang macam mana? Basah macam mana? Apakah itu? Itulah ada benda yang menyuruh dari kehidupan manusia. Baik. Ini mana insyaAllah. Ya, akhir. Jadi itulah yang tadi saya sebut ciri-ciri muttaqin, beriman dengan kadar gaib, Quran sebagai panduan, kita membuat bekalan sebelum ingat mati, dan yang akhir yang pangkat tinggi ialah dipanggil dengan ihsan. Pangkat ihsan, ihsan artinya ubudu rabbaka ka'annaka tarah. Ini yang berat. Sembah Allah seolah kita nampak dia. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Walaupun kita tak nampak Allah, memang kita hanya buat-buat nampak. Kita buat-buat nampak. Ha? Nak send check, buat-buat nampak. Hak lima nak kena nak tak ini. Nah, tu dia. Nabi. Ada satu puan yang berkaitan. Dia balik pada sembahyang, balik pada masjid. Dia tengok Hasan dan Husin kembung dia punya pipi dia. Dia tepuk keluar buah kurma. Kurma itu dihimpun untuk bagi kepada pakai masjid. Kalau ada Buddha, cucu dia rasa kecil, makan dua biji, tiga biji, apa salahnya? Tidak. Ha? Biar pila. Ini bukan dia ada di rumah. Setahu khazanah negara. Itu ya. Buddha. Itu Nabi. Umar Abdul Aziz. Duduk tengah-tengah buat kerja. Kata orang itu pintu malam. Sahabat itu pintu. Assalamualaikum, ya Allah. Dia pernah lampu. Apa khabar kita, weh? Kenapa aku masuk ni hang gelap kan? Ramai lah ni. Dia ambil diri yang pendek ni, dia tisuk. Tadi aku guna, aku buka file jabat. Aku guna banyak elem jabat punya. Kali kita sembang ni, sembang habis kopi O ya. Mari kita sembang kita guna dengan negara. Guna dia pula. Ni dia.
tuan-tuan, marilah kita letak di hadapan kita, walaupun dah 18 hari merantau, tapi bagi ini ada dalam getaran hati kita, kita nak berubahlah untuk nak menghabisi nikmat rezeki Ramadan yang Allah bagi kepada kita. Dua hari lepas di kampung saya, 6 orang, 5 orang, 5 orang pergi mati. Tapi dia bukanlah kampung, masjid-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 masjid. Masjid Limbang. Yang tiga Limbang Limbang, yang dua lagi Limbang ini pada waktu itu, pada waktu itu. Pada waktu itu, pada waktu mana dia, di pertama kali saya duduk di Limbang, pergi mayang dan kita terkit, tengok macam arwah. Paya. Tiba-tiba melalui. Pasal sonok. Bukan sonok, macam mati. Teroja ni tak ada. Teroja. Haa, dia. Itu kata dia, antaranya ialah sentiasa menyiasi mati. Jadi, ustaz dah sebut tak? Dah apa sebut macam tu? Tak ada apa. Tadi kan saya sebut, nak tidur atas, nak mencapai nikmat, nyenyak, lena pun, kita kata bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Kenapa tak wahai Rasulullah, kenapa baca ayat tu, Nabi tu, antar pun dah. Makan hati, lelok, nak kenyak, boleh tata, wakinah atau panah, dah kubur. Kena ingat mati. Ingat kan tak ingat kan? Suka kan tak suka kan? Boleh kita cancel? Boleh cancel? Kali mahkamah kan ni boleh. Guna bayar bagi RM5,000. Buang kes. Ha, buang kes. Kalau berat ni kan? Begitu dekat hakim memang ada pun. Ha, yang nak menang-menang bukan menang. Kena cara kan? Kena tepai duit. Besok boleh. Di mahkamah tu boleh. Di sana tu boleh. Dia main ambil. Nak apa-apa? Tanya macam mana? Nak apa-apa? Kena tahan itu tak ditarang aku boleh lah. Cik nak buat 10 hari, 50 hari. Boleh lah. Cepat. Kita boleh buat. Esok dia main-main, takah dia. Nampak ni, nombor. Kita buat apa ni, 10 hari pun. 1 juta. Habis, tak ada. Iza dia ada luk. La yastak sebuah nasa atau yastak demo. Jadi oleh itu, maaf kata saya, kalau saya sebut macam tu, tak ada apa-apa lah. Bagaimana aku ni. Kita pun, ha? Kalau kita dia ni kita nak buat yang terbaik, kita sekarang ni berpakaian macam umur, macam ni pakaian umur. Kita nak kata aku nak tunggu yang terbaik. Soalan kami nak tunggu bila? Kan 42, nak 62 atau nak 3 tahun? Nak tunggu bila? Baru nak puasa pagi baik, nak semayang pagi baik, nak cakap pagi baik. Esokkah kita? Dewi buat lah, kalau nak buat lah itu. Esok apa enggak? 19? 19 hafalan. Belum kau sampai. Salah seorang tak buat kat saya tadi, pukul 8:30 pagi. Hak kata tiga orang tadi. Itu kat rumah itu. Pukul 8:30 pagi. Dia tak tahu tahu itu. Satu keluar tak tahu tahu. Anak habis sekolah. Habis suami dia tak apa ni. Kain penuh apa tu. Dulu tak minum mesin. Pergi tengok tak ada. Tak tengok awak. Nah. Ustaz tak tahu tak ada yang dulu. Saya pun tak boleh kata. Nak tunggu bila nak buat persembahan yang terbaik. Kalau puasa tahun ni lagi 9 hari. Ni tukang bagi sihat ni. Saya yakin tak ada seorang pun yang tercicir tahu. Tak ada seorang pun yang tercicir tak ada makan. Jadi sabar sampai kita ada mada. Kau boleh buat. Kita doa lah. Nak tunggu bila? Hari esok bukan kita punya. Nak tunggu di mana? Nak pergi mana? Kita duduk di TV. Nak tunggu suasana yang macam mana? Ha. Nak tunggu bila? Di mana? Suasana yang macam mana? Baru nak hebat, nak bagi orang apa, nak berhabis, ha? Yang terbaik, ha?
yang kita rasa sekarang. Akhirnya tadi ya, oleh karena Allah buat dari as-saum li wa ana ajzi, puasa aku hak aku, aku yang akan bagi ganjaran, maka kita dengan ikhlas. Saya tutup dengan konsep ikhlas. Kita hamba Allah, Allah yang berkata puasa adalah puasa ni hak aku. Dengan ikhlas aku akan bagi ganjaran. Bandingan satu wangian manusia, sesama manusia, tapi manusia yang satu lagi itu merupakan majikan yang tepat dari satu hari rezeki. Kita pun ada Allah Maha Pencipta Allah. Dan aku Allah baik. Rodina, Roditu, Billahi Robba, Robbil Islami Dina, Subhanallah Nabiya Rasulullah. Manusia tadi, dia bergantung hidup kadang-kadang dia dapat rezeki sehari itu dia dengan kepakaran buat mengukir rumah. Satu hari majikan Nuh pekerja ini minta nanti tamu kerja dia tak ada lagi, cuma dia tak ada. Berkali-kali dia minta majikan tak lagi. Akhirnya mereka dah setuju. Okeylah, kalau kau nak mati juga kerja aku. Alhamdulillah, tolong buat aku satu pondok yang very-very antiknya. Antik. Yang combine dengan pelbagai kemahiran kamu. Kamu turunkanlah semua ilmu ukir kamu itu. Wujudkan satu pondok yang sepuas-puasnya. Persembahkan untuk aku. Kita pun puasa dengan soma, ramadhan, iman, dan wahki sahabat. Sebab as-sawli wa'ana adzi. Kita pun puasa. Betul. Sama yang apa tadi. Majikan yang minta, buat betul-betul. Satu pondok yang kombinasi yang ya Allah. Semua ilmu kau turun. Ketika mati pun tak apa-apa hati. Kita pun sama. Ketika mati pun tak apa. Jadi, pekerja ini pun ganjaran dengan hikmah. Ha? Ganjaran pada hikmah. Maknanya, upah. Sebab pada yang okey lah. Ha, tapi caranya hamba berdua. Habis semua ni muah. Ha. Ganjaran dengan kacau. Mungkin hampir. Terlalu ikut. Puasa dengan kacau. Buat anak adik. Takkan Tuhan ibu. Tak. Dia pula satu kemenangan, dia tak mungkin jadi. Apa kerja riba? Datanglah pertarungan di antara rohani, jasmani. Puasa kan? Jasmani, rohani, bertarung, hari-hari. Jasmani bertarung di mana? Di pasar awal. Okey, kita mau itu. Amin. Bila dia buat, datanglah. Hati, nafsu, jahat dia. Nina Sewing. Nah, itu dia apa? Bos dah janji, toke, majikan dah janji nak bagi upah yang lumayan. Ini pula merupakan hasil buatan aku yang terakhir. Banyak aku tak ajar dia lagi, itu dia apa? Dia pun ubah dia punya. Dia mencincai, tak ikhlas. Dia buat lebih kurang. Jadi siap. Bila siap, bila siap, dia pun bawa kunci. Bila dia dah ada, bukan. Dia bawa kunci rumah. Penuh halawah, hari buat. Dia pergi jumpa tuan dia, majikan dia, dia pun salah. Kita pun esok bila lagi, mana kita akan dihitung. Dia salah. Tuan dia pegang kunci rumah tu. Lepas tu tuan dia ambil dua lain blok. Ambil yang Dhani kata nak bagi upah lah. Tak pula boleh. Baik. Dia kata patutnya bagi upah dia lah. Pasal apa dia bagi kunci benda bengang sama. Cuba bayangkan dalam ruang hati, lubuk hati kita.
rumah ni tu hargaan untukmu. Kamu muda, aku lama. Aku jadi kaya, aku jadi mulia, aku jadi hebat, aku jadi berada besar kerana hati kamu. Takbir Allah.